Teman-teman, selamat datang di channel YouTube saya, Kumpo Channel. Berikut tips cara masang rak bagasi biar kuat atau ini enggak mudah. Jangan lupa sih, teman-teman, kalau kena barang yang lumayan berat, biasanya ini kan lengkuk ini yang bagian ini. Nah, ini jatuhnya nanti benggang, takutnya lepas. Tipsnya itu, teman-teman. Dalam, Pak. Niki kuncinya damel niki, Pak. Lain jenengan ganti mobil dilepas, niki dibuka. Buka niki otomatis, guys. Ini lho, Pak. Boleh kantong mobil aman lepas, ya, Pak, aman. Ngeten niki yang dilelet dilepasan bolong ini masih tinggal lah. Kemali, Pak. Teman-teman, tipnya ini, nah ini bagian bawah ini dikasih skrup satu totalnya ada 4 skrup itu. Kalau tutorial pasang rak kemarin rata-rata semua mobil beda-beda, kalau ini pakai yang ini. Kalau Pajero kemarin nggak usah, ini pakai ya biar nggak lepas. Ini dipastikan walaupun muatannya banyak nggak bakal lepas, walaupun kecepatannya kayak di tol itu 100 km/jam ya. Semoga tutorial dari saya ini bermanfaat. Jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share.